Allahu 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 Allahu. Hizbul Muslimin, hadirin sekalian, bukan sesuatu yang calang-calang. Kalaulah kita nak rujuk kepada apa yang disebut oleh Nabi SAW, ia merupakan salah satu daripada rantaian mata perjuangan Islam yang ditubuh oleh Rasulullah SAW. Mungkin statement ustaz ni agak melampau. Amboi, takkanlah susung galuh sampai tahap tu ustaz. Tak apa, ustaz akan buktikan dengan sepotong hadis. Hadis dialog di antara Huzaifah bin Yaman, sahabat Nabi, merangkap SU sulik Nabi. Satu hari tanya Nabi, "Ya Rasulullah, kana an-nas yas'alunaka 'anil khair wa kuntu as'aluka 'anil syarr makhafatan 'ala an yudrikani. Faqultu ya Rasulullah, fa hal ba'da hadzal khair min asy-syarr?" Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." فقلت يا رسول الله فهل بعد هذا الشر من الخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وفيه دخل يا حذيفة وما دخله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر فقلت يا رسول الله فهل بعد هذا الخير من الشر فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها فقلت يا رسول الله صفهم لنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا فقلت يا رسول الله فماذا تأمرني إن أدركني ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم فقلت يا رسول الله فإن لم يكن جماعة ولا إمام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأسر شجر وأنت على ذلك حتى يدركك الموت أو كما قال حذيفة قد wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku lihat ramai sahabat-sahabat datang jumpa dengan kamu tanya hal yang baik-baik saja. Sekarang aku nak tanya kamu hal yang jahat, hal yang buruk. Nabi kata silakan. Apakah selepas zaman kebaikan ini kita akan berpindah pada zaman keburukan? Nabi kata ya. Apakah selepas zaman keburukan ini kita akan berpindah pada zaman kebaikan? Nabi kata ya. Tapi awas wahai Huzaifah, di sana akan berlakunya kepincangan pada umat. Apa kepincangan itu wahai Rasulullah? Kamu akan terserempak dengan satu kaum yang berkuasa, yang memerintah bukan dengan sunnahku, yang mentadbir negara bukan dengan ajaran Islam. Kamu kenal mereka dan wajib kamu engkar mereka. Huzaifah tanya lagi, apakah sepas zaman kebaikan itu akan bertemu semula dengan zaman keburukan? Nabi kata, ya. Kamu akan bertemu dengan pemimpin-pemimpin yang mengheret tangan rakyatnya ke neraka. Wahai Rasulullah, sila gambarkan kepada saya macam mana watak mereka. Nabi kata, hum min jildatina wa takallamu nabi alsinatina. Mereka ini sekulit dengan kamu, sebangsa dengan kamu, sebahasa dengan kamu. Huzaifah tanya, apa yang patut saya lakukan andai kata saya hidup pada masa itu? Nabi kata, hendaklah kamu bersama dengan jamaah Islam dan memberikan bai'ah sokongan kepada jamaah Islam. Apa akan patut saya buat kalaulah jamaah Islam tidak ada pada masa itu? Nabi kata, hendaklah kamu meninggalkan semua kumpulan yang sesat itu. Biarpun kamu terpaksa berlindung di gunung dan hanya memakan daun-daun kayu yang kering, itu jauh lebih baik daripada kamu bersekongkol dengan mereka.
hadirin, tuan-puan, Nabi mention satu perkataan, antalzamu jama'atul muslimin wa imamahum. Hendaklah kamu bersama dengan jamaah Islam dan memberikan sokongan kepada mereka. Macam mana kita nak faham unjuran kronologinya? Islam bermula dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun Rasulullah. Walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Allah beritahu Islam ini berputik dengan seorang Muhammad Rasulullah. Berkembang sehinggalah Nabi berjaya memerintah Madinah. Kemudian pemerintahan Nabi di Madinah disambut oleh Al-Khulafa Ar-Rashidun, khalifah-khalifah Islam yang empat, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Tamat khilafah Islamiyah yang empat digalang ganti oleh kerajaan-kerajaan Islam yang datang selepas daripadanya. Kerajaan Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, Al-Ayyubiyah, Az-Zinkiyah, Al-Malikiyah sehinggalah berakhir dengan kerajaan Islam Uthmaniyah yang bertapak di kota Konstantinopel, Turki. Islam pada masa itu menguasai 2/3 dunia. Yang saya sebut di awal tadi, di sebelah utara melebarkan dirinya, selatan, timur dan barat, termasuklah kita di tanah Melayu. Namun apakan daya, Nabi sendiri SAW menyebut ala anna rahal Islam da'iratun. Ingat, sesungguhnya roda putaran Islam sentiasa berpusing, sekejap di atas dan sekejap di bawah. Sekejap Islam memerintah, sekejap Islam diperintah. Sekejap Islam berkuasa, sekejap Islam tercabut kuasa. Menjelang secara resminya tahun 1924, jatuh Khilafah Islamiyah Uthmaniyah yang berpusat di Turki. Pada masa itu tidak ada lagi Jama'atul Muslimin wa Imamahum, jamaah Islam yang disebut sistem khilafah. Apa yang ada ialah Jama'atun minal Muslimin, jamaah Islam. Karena itulah Allah Azza wa Jalla tidak tunggu lompong keadaan yang pincang ini. 4 tahun selepas daripada itu, tahun 1928, bagaimana Allah Subhanahu wa Taala telah pun datangkan seseorang yang bernama Asy-Syahid Hasan Al-Banna, yang akhirnya menubuh satu gerakan Islam pertama di dunia selepas kejatuhan Khilafah Islamiyah yang bernama Al-Ikhwan Al-Muslimun di Mesir. Pengaruh Al-Ikhwan Al-Muslimun di Mesir berkembang sampai ke benua India, Pakistan. Disambut oleh Asy-Syahid Abdul A'la Al-Maududi yang menubuhkan Jamaah Islami Pakistan. Terus berkembang sampai ke Nusantara Indonesia, disambut oleh Pak Nasir yang akhirnya menubuhkan Masyumi di Indonesia. Terus berkembang sampai ke tanah Melayu, disambut oleh yang disebut tadi, Asy-Syeikh Abu Bakar Al-Bakir yang menubuhkan Hizbul Muslimin di Gunung Semanggul, Perak. Tuan-puan, kalau kita mengkaji 4 gerakan Islam terbesar ini, apa tujuan mereka? Pertama ialah untuk menegakkan daulah Islamiyah yang telah hilang tahun 24 hasil daripada jatuhnya Khilafah Islamiyah Uthmaniyah. Yang kedua, untuk mempraktiskan syariat Islam di negara masing-masing. Dan yang ketiga, untuk menghalau penjajah di negara masing-masing. Ekoran daripada penjajah membawa misi 3M tadi yang melakukan kerosakan di negara umat Islam. Dalam konteks kita di tanah Melayu, Hizbul Muslimin diharamkan. Pun begitu, bagaimana Haji Ahmad Fuad tadi menubuhkan Jamaah Islam Semelaya yang akhirnya di Parti Islam Semalaysia PAS tahun 1971. Apa stand kita terhadap gerakan-gerakan Islam ini? Sila dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanas banu Israel tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun fab'athahu Allahu nabiyya wa annahu la nabiyya ba'di wa sayakunu khulafa wa hum katsirun.
adalah Bani Israel itu dipimpin oleh Nabi mereka masing-masing. Setelah Nabi itu wafat, digantikan dengan Nabi yang lain, digantikan dengan Nabi yang lain, digantikan dengan Nabi yang lain. Wa annahu la nabiyya ba'di, dan sesungguhnya tidak ada Nabi selepas daripadaku. Akan tetapi adanya khilafah Islamiah yang berjuang untuk menegakkan Islam, menegakkan daulah Islamiah, mempraktiskan sistem Islam di negara masing-masing. Sahabat bertanya, apa yang patut kami lakukan kepada khulafah-khulafah ini? Nabi kata, fu bai'atal awal fal awal. Hendaklah kamu memberikan bai'ah, sokongan kepada gerakan Islam pertama yang ada di tempat kamu. Dalam konteks kita di tanah Melayu, Hizbul Muslimin. Diharamkan, alternatifnya ialah jamaah Islam yang ada sekarang ini. Ini dia mata rantai yang kita kena faham. Berjuang untuk mendaulatkan tanah air. Jadi tuan-puan, jangan kata ulama' tak pandai memerintah. Pandai. Jangan kata ulama' tak pandai untuk mengurus ekonomi. Pandai. Bagaimana Ihya Asy-Syarif yang saya sebut tadi, dalam masa yang sama mereka juga menubuhkan satu persatuan namanya Pepermas. Ini sangat masyhur ni dalam sejarah. Pepermas makna Persatuan Perekonomian Melayu-Melaya. Siapa yang menubuhkannya? Syekh Abu Bakar Al-Bakir. Lagi Dr. Muhammad Al-Hilmi. Lagi Syekh Abdullah Fahim terlibat secara langsung dalam penubuhan ini. Tuan-puan, Syekh Abdullah Fahim ni siapa dia? Siapa dia? Atuk kepada Pak Lah Badawi. Abdullah bin Ahmad Badawi. Abdullah bin Ahmad Badawi itu gelaran. Abdullah bin Ahmad bin Abdullah Ahmad Abdullah Fahim. Nak beritahu bagaimana atuk beliau seorang pejuang kemerdekaan. Atuk beliau salah seorang yang terlibat dalam menubuhkan gerakan Islam yang saya sebut di awal tadi. Parti Islam. Subhanallah. Jadi ulama pandai memerintah. Ulama tahu seluk-beluk ekonomi. Walau bagaimanapun, alhamdulillah, akhir sekali Allah Azza wa Jalla memberikan kemerdekaan kepada kita. Kita menerima kemerdekaan. Kok ditanya kepada Ustaz Dr. Azhar, merdeka dan macam mana cara kita nak mengisi kemerdekaan kita? Untuk kita mengisi kemerdekaan kita ialah Ustaz merujuk kepada apa yang pernah disebut oleh Rasulullah SAW kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Sufyan bin Abdullah Al-Sawri. Sufyan bin Abdullah Al-Sawri jumpa dengan Nabi, beritahu, ya Rasulullah, qulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ghairak. Wahai Rasulullah, tolong ajar kepadaku satu perkataan yang kalau kamu ajar perkataan ini kepada aku, tak payah aku tanya orang lain. Cukup dengan ni je, aku boleh bawa diri sebagai seorang Islam. Nabi kata apa? Qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah bahawa aku itu beriman kepada Allah, thumma istaqim. Kemudian aku istiqamah dengan Islam. Masya Allah. Inilah dia jati diri yang paling utuh untuk mengisi kemerdekaan. Dan apa yang Nabi sebut ini sangat secocok dengan apa yang dalam surah Al-Ahzab ayat 32. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu Nun di sana adanya tentera Ahzab di Madinah, gabungan di kalangan orang-orang Yahudi, Banu Quraizah, Banu Qainuqa, Banu Nadir bergabung dengan orang musyriki, bergabung dengan orang-orang kafir di Mekah untuk menghancurkan daulah Islamiah yang ditubuhkan oleh Nabi di Madinah. Apa yang disebut oleh orang-orang Islam yang mengetahui perkhabaran tersebut? Walamma ra'al mu'minun al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqa Allah wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tidaklah orang-orang beriman itu tak kala mana melihat tentera Ahzab
kecuali mereka berkata hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu, inilah apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Benar, atas apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul tidak bertambah pada diri orang yang beriman itu kecuali keimanan dan menyerah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi cara untuk mengisi kemerdekaan terbaik ialah kita mesti istiqamah dengan Islam. Apa makna istiqamah? Tak tunduk kepada tekanan orang kafir. Apa makna istiqamah? Kita bulat untuk mempertahankan survival dan sovereignty Islam, kedaulatan Islam. Apa makna istiqamah kalau kita bacul dengan orang-orang kafir? Apa makna istiqamah kalau kita memberikan ruang kepada orang kafir untuk memerintah kita? Lagilah itu tidak menepati dengan ciri kemerdekaan. Allahu, Allahu, Allahu.